Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, pagi ini aku berada di dekat hotel ya. Aku ada di dekat Cenang View Hotel. Tadi malam aku tidur dekat sini karena aku mau main-main dekat Pantai Cenang ya. Oke, jadi cum kita review dulu hotel ini. Oke, di sini kita dapat satu single bed ya, yang besar. Sama ada dua bantal macam biasa, ada satu ini dua bed ya, bed cover atau selimut, ada dua towel, dua handuk, dua tuala, baru ada hair dryer. Di sini ada meja satu, tisu, cawan dua, sama ini apa, stick, ada cermin. Oke, ada dapat ini juga, bangku satu, ada tong sampah. Terus di sebelah sini ada kursi ya, kursi dua. Boleh tengok TV juga, ada TV dalam hotel ini. Kalau mau jemur-jemur baju, ada hanger tempat gantung baju. Oke, kita tengok toilet dia. Nah, inilah dia toilet yang bersih. Best itu ada apa ya, body wash sama sampo, sabun mandi sama sampo. Sini ada cermin. Best di dalam ini ada tong sampah juga dalam bilik mandi. Nah, habis itu di sini ada satu peti es ya, kecil. Nah, jadi kalau mau simpan-simpan air atau coklat ya, sebab dekat Langkawi ini banyak kedai-kedai coklat yang bebas cukai, yang murah. Oke, habis itu, oh kita tengok ini. Nah, ini ya, dikit punya icon, bagus juga, kita hidupkan, berfungsi ya, dingin juga semalam. Oke, kita matikan. Oke, lepas itu apa lagi? Oke lah, jadi macam ini ya, suasana dalam dia bersih. Ini yang murah ya, yang 80. Ada juga yang di sebelah sana yang 100 sama yang 120 kalau tak salah. Tapi karena aku sendiri, aku pilih yang murah aja. Yang 80 ini udah murah ya kalau di dekat Pantai Cenang. Karena rata-rata dekat sini tuh aku tengok dia 100 lebih lah semua. Adalah yang murah-murah tapi kurang oke lah kalau mau bawa family atau apa. Oke, jadi kita matikan dulu TV ini. Cum, kita mau keluar. Mana kita tengok, matikan. Oke. Tapi aku nggak tahu ya, ada yang double bed kah atau apa, nanti kita tanya-tanya lagi dekat pernopis. Cum, kita keluar. Ada yang tinggal lagi tak? Oke, tak ada. Cum. Oh, ini ada satu tingkat tadi ya, aku lupa bagi tengok, lagi tunjuk. Jadi di depan ini ada parking, tempat parking kereta ya. Tadi ada motor juga dekat sini. Parking. Nah, di sini ada tempat gosok kalau mau gosok-gosok baju. Jadi ini ya, Cenang View. Cenang View Hotel. Dia sama ya, ini sama sama ini sama, cuma yang ini yang 100 sama yang 120 lah. Yang ini yang 80. Oke. Jadi jom kita tanya lagi dekat sana. Ini gimana? Besar juga ya tempat-tempat parking dia. Cenang View. Cenang View Hotel. Jom. Aku mau check out hari ini. Tadi malam juga sini ramai orang.
keluar masuk parking berapa. Sini ada tempat-tempat duduk, mau duduk. Nah, ini ada ayunan-ayunan. Banyak motor juga ya sebelah sini. Oke, kita masuk. Nah, di sini ada tempat air minum kalau mau minum. Jadi kalau yang 100 tuh ya, yang 100 atau sama yang 100 lebih, ya di sini naik lift ke atas. Wow, inilah dia suasananya, bro. Ini ruang tunggu ya, kalau mau duduk-duduk, kak. Boleh ambil gambar juga di sini, kalau mau. Semalam banyak orang ambil gambar dekat sini. Ada lift sebelah sini, bro. Senang view. Hai kak, mau check out hari ini. Ada. Cuma siap. Oke, ini. Wow. Yes. Sainnya. Oke, kita sain dulu. Oke, kasih. Kak, boleh tanya-tanya tak? Boleh ya. Yang di sebelah sana kan, yang tempat aku tadi 80 kan. Dia yang tak ada double bed ya. Dia single bed aja. Dua katil queen. Ah, ada. Itu satu mana 120. Di sebelah sana lah juga. Ya, di sebelah sana. Oh. Kalau untuk 6 orang pun ada 3 katil besar. Dia harga lain lagi lah. Oh, jadi yang di atas sini yang dari lip ini kan? Ini harga? Kalau situ harga start daripada RM100 hingga RM200 lah. Oh, yang ini ada juga lah, single bed apa queen bed ada. Oke. Kasih kak. Oh, itu parking kereta kan? Di sebelah sana itu free lah atau dia ada kena cas lagi? Free. Oke, kasih kak. Untuk gas ya. Oke, keluar kita. Oke kak, bye. Bye-bye. Jom, kita keluar dulu. Ini ya, kalau mau menginap dekat sini, boleh call nomornya Cenang View Hotel. Jadi buat abang-abang yang dari luar Langkawi ya, kalau mau cari hotel yang dekat Pantai Cenang, boleh datang ke nih, Cenang View Hotel. Menurutku udah ada murah ya kalau di sekitar Pantai Cenang ini, sebab aku udah tanya-tanya juga dekat sebelah sana. Dia memang banyak 100 lebih lah, 200. Oke, jadi inilah dia. Jom, kita seberang lagi. Kereta. Cenang View. Oke, jadi aku mau balik rencana ini. Mau pergi ke Jetty. Meninggalkan Langkawi. Oke, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.